Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Beredit Channel. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini kita akan panen petola lagi. Karena cuma ini sekarang yang lagi panen. Labunya sengaja enggak kita panen, kita tunggu dulu semuanya udah mulai kuning, baru nanti sekalian kita panen. Biar nanti kan, kalau nanti ada hasilnya biar lebih lumayan. Kalau kita ambil sikit-sikit nanti kan, takutnya enggak jadi duit. Jadi kalau kita ambil semua nanti, sekaligus kita jual, ya insya Allah nanti kan akan lumayan juga hasilnya. Dan pare kita pun nampaknya udah mulai berbunga. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan udah bisa pula kita apa kan? Mungkin udah bisa panen belat parenya. Pasang panjangnya pun alhamdulillah mungkin udah hampir-hampir berbunga juga. Oke sahabat semua, ini matahari pas sedang naik nih sekitar jam 9 pagi. Inilah waktu yang tepat untuk apa? Untuk bisa panen. Karena pagi tadi masih nggak bisa karena habis hujan dari malam. Oke, ikuti terus kesan kami di Beredit Tipis. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, inilah hasil petola kita hari ini.
Nah, itu di situ masih banyak yang akan kita ambil. Jadi kita ambil segini aja dulu biar cepat lakunya ya semua. Nanti kalau kita ambil atau kita panen semuanya, bisa jadi nanti nggak habis, jadi kita rugi sendiri. Ini dia sahabat semua. Alhamdulillah, betul yang kita bawa tadi habis terjual. Ini inilah tadi hasil dari penjualan petola kita. Ini ada nanti minuman kopi gula aren untuk berbuka. Ini tadi nanti untuk buka puasa ya. Karena kalau kita beli es, kalau sekarang kita beli nanti hancur. Gak ada dinginnya, udah panas lagi dia. Ini ada kelapa parut juga. Ini ada ikan asin. Kalau di sini namanya ini senang. Ada juga belanaknya. Ini ada bawang, ada cabai, ada asam juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hasil petola kita yang pagi tadi itu, kata Mak Naipa dapat duitnya kalau nggak salah tadi 33.000. Nah, jadi atau sekitar berapa ikat, 30 lebih lah, 20 ikat lebih. Alhamdulillah pagi tadi dapat 20 ikat, kemarin entahlah, tapi tiap harinya ada. Jadi 20 ikat itu dapat 30.000, tapi karena mungkin ada yang bayar 2.000 rupiah, makanya tadi dapat duitnya kalau nggak salah 33.000. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Nah, ini tadi inisiatif saya sendiri. Saya belikan kemari ini, Kak. Saya belikan ke sini dikarenakan saya sering pulang dari sini itu jam 6. Udah hampir mau berbuka. Jadi mana tahu nanti agak kita letih atau capek lah kan. Nah, kita masak di sini saja. Nah, jadi hasil petola itu ya, kalau mau sahabat-sahabat tahu, yang 20 ikat itu tadi hasilnya sekitar 10 ringgit Malaysia. Karena kalau nggak salah 3.400 satu ringgit sekarang kalau nggak salah. Jadi sekitar 10 ringgit Malaysia lah sahabat semua. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Jadi minum berbuka kita nanti cuma ini, karena buat kita ini udah lebih dari cukup. Karena bukan menunya yang penting. Yang penting kita itu puasanya ikhlas karena Allah. Ya, semoga puasa kita di bulan ini bisa penuh. Kita sampai nanti satu Sawal kita sehat-sehat, dan semoga amalan-amalan kita yang di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Intinya kita mengerjakan puasanya dengan iman dan ikhlas hanya karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, inilah menu kita di sore hari ini nanti untuk berbuka. Ini
kita ambil yang kecil-kecilnya aja ya, biar lebih enak, karena ini untuk digulai sama ini pucuk petora. Pucuk petora ini alhamdulillah enak juga untuk dimasak, sahabat. Ini tapi yang muda-mudanya ya, kita ambil seperti ini. Nah, ini dia. Ini kita kupas seperti ini dulu. Ini setelah kita buang yang tadi itu, baru kita cuci ya. Ini ketolanya juga kita masukkan juga. Ketolanya seperti ini aja. Nah, ini ikan belanaknya ini nanti dia akan kita bakar. Nah, ini kita oseng saja seperti ini. Tapi jangan lupa nanti setelah dioseng nanti, ini kita buang nanti kotorannya ya. Tapi kita oseng dulu karena ini nanti masih mau dicuci. Wow, harum. Kita angkat seperti ini. Inilah yang akan kita campur dengan nanti pucuk petola sama petolanya. Waduh, ini juga lumayan enak. Apalagi nanti kalau istilahnya di sini itu ikan sembam, lebih enak. Tapi karena inilah resep kita hari ini, itu ini aja nanti akan kita campur dengan pucuk petolanya. Ini airnya udah masak, ini kita kasih air karena kita tadi ada bawa apa tadi itu, gula aren. Sudah kita kasih cabenya, ini ada bawang merah, ini garam dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita kasih asam dulu, ini asam jeruk nipis. Kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bermula agak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah pucuk petolanya masak, ini udah hampir masak ya. Nah, ini kita masukkan ikannya. Alhamdulillah ini udah hampir matang. Waduh, menyelerakan. Ini enak nanti saat kita berbuka. Alhamdulillah rezeki hari ini. Nah, ini udah masak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau bakar ikan asin. Alhamdulillah ini udah masak. Alhamdulillah sahabat semua. Nah, inilah menu kita hari ini. Ini bakar ikan belanaknya. Nah, ini tadi pucuk muda dari petola sama ikan asin juga. Ada petolanya juga tuh. Nah, ini nanti nasinya dan ini menu berbukanya. Ini menu berbukanya. Oke. Ya, sebelum itu kita jalan-jalan dulu di sekeliling kebun kita, melihat suasana sore atau petang hari di kebun. Alhamdulillah, ini ada mentimun. Nanti untuk kita makan saat berbuka ya, sahabat semua.
Ya, beginilah suasana kebun kita. Ya, di petang hari. Nah, ini dia. Bunga petala ini kembangnya di saat petang hari. Udah jam 5. Tapi kembangnya semua itu, ini kan belum kembang. Nah, itu yang udah kembang di atas itu. Nanti jam 6. Buahnya pun lumayan lebat. Sehingga kita bisa panen tiap hari. Ya, tadi pagi alhamdulillah kita dapat 20 ikat. Satu ikatnya itu 4 biji. Oke, sahabat semua, sambil nunggu waktu berbuka, kita kupas timun-timunnya. Ini masih segar, kita ambil tadi dari pokoknya di kebun. Alhamdulillah. Tinggal beberapa menit lagi, kita berbuka di sini karena capek ngejarkan ke kampung ya. Jam 6 tadi, itu kira-kira ekor panjangnya masih berkedaran di tepi kebun. Menunggu kita pulang. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti ini tanaman kita insya Allah aman. Oke, semua kita tunggu serininya dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berbuka semua. Allah. Alhamdulillah. Ya, kita tunggu orang azan. Nah, setelah itu kita sholat dulu, baru kita lanjutkan nanti makannya saat semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita makan terus semua. Bismillah.
alamin. Enak semua. Ya, makanya kita sore saja. Yang ini kita bawa pulang buat anak-anak nanti. Alhamdulillah, rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratis. Mantap.